sambal bawang. Ini sambal bawang, terus udang, goreng udang. Ini saya buat udangnya agak manis ya, agak manis. Terus nasi putih mix nasi merah, jadi beras putih sama beras merah dimasak berbarengan. Terus ini tomat, terus ini kacang panjang. Jadi makannya kayak gini aja guys, udang, terus sambal bawang tuh, sambal bawang. Tuh bawangnya kelihatan kan? Oke, kita bakal makan. Ini kacang panjangnya ranum-ranum. Sengaja aku bakal lalap pakai sambal bawang ini. Makan ya. Renyah banget kacangnya. Udangnya. Ini beli 1/4 20.000, banyak banget. Aroma bawang putih. Sebenarnya sih kalau ada kacang, dibikinnya sambal kacang, jadi kayak karedok gitu, lebih enak. Oke, sekarang kita tomatnya. Ini tomatnya tadi aku tumpangin di nasi ya, jadi agak panas. Kenapa nggak dibikin sambal tomat aja? Kalau bikin sambal tomat agak ribet, becek gitu. Lebih baik tomatnya langsung dimakan. Berair, panas. Soalnya ini dikukus, jadi kayak berair gitu. Mantap.